Ya, kita pasang kabel PN 28. Perbaikin PE 28. Yang satu kita tutup, yang satu jangan. Kita pasang filternya. Ini sih bukan filter gitu ya, ini sih cuma tutupan filternya aja. Jadinya kita ganti, kita modif filternya, kita buka saringannya biar lega, biar enggak ngop. Hampir sekitar 8-9 tahunan. Ini untuk harian enak. Kalau untuk boros standar lah untuk kartu PE. Ini filternya aja, terus kita tutup seperti ini dengan kemasukan air. Ketika dicuci atau saat waktu hujan. RPM 1500 bisa langsam. Serunya kurang ini berarti anginnya terlalu banyak.
sampai mentok 11.000. Di RPM 11.000 berarti mantap. Kita setel untuk setelan gasnya. Setelan RPM stabil di 1500 RPM. Stabil. Untuk setelan angin kita pakai satu putaran setengah, kurang seperempat lah, satu putaran seperempat. Untuk penyetelan angin seperti itu, untuk setelan gas tergantung kita mau di RPM 1500 apa 2000, tergantung selera masing-masing. Suara mesin berisik wajar, motor tua. Kalau pengen gak, pengen wajarnya lebih mantap ya, paling ini kendalanya cuma lahar keruk asnya agak oblak gitu, maksudnya memang harus waktunya ganti. Kemarin sih udah kita belanjain lahar yang itu, lahar yang oblak. Terus pasti ntar ada yang nanya, "Bang, ini buat apa, Bang? Bulet-bulet kayak gini." Ntar kita bahas di video yang selanjutnya aja. Terima kasih, mantap.